Salam sejahtera para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang kasih serta rakan-rakan sekalian. Saya Osanani Gunalan dari SJKT Dalam Persekata Kuala Pelai Kelantan akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang Anak Derhaka. Tersebut kisah satu cerita, cerita bermula kisah derita. Sedihnya ibu, kecewa hatinya kerana dihalau anak kandungnya. Di dalam sebuah kampung, tinggallah sepasang suami isteri bernama Sitaram dan Sidaruma. Mereka mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Sitanggam. Kehidupan mereka amatlah miskin. Sitanggam merupakan seorang kanak-kanak yang bercita-cita tinggi. Akan tetapi, hidupnya yang serba kekurangan menjadi penghalang cita-citanya. Pada suatu hari, Sitanggam terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai berhampiran rumahnya. Sitanggam pergi mencuba nasib berjumpa nakhoda kapal tersebut untuk dijadikan anak kapalnya. Walaupun ibu bapanya keberatan untuk melepaskan Sitanggam berlayar, tetapi mereka terpaksa mengalah. Sitanggam berjanji akan pulang ke kampung semula setelah menjadi kaya. Nakhoda amat menyukai Sitanggam yang rajin bekerja, lalu dia diambil sebagai anak angkatnya. Apabila nakhoda menjadi uzur, Sitanggam dilantik sebagai nakhoda yang baru. Dia digelar Nakhoda Tanggam. Dia menjadi kaya raya dan namanya menjadi terkenal. Kehebatan Sitanggam sampai ke telinga Sultan. Tidak lama kemudian, Sultan mengawinkan putrinya dengan Sitanggam. Sitanggam membawa istrinya berlayar ke menata tempat dan negeri. Pada suatu hari, kapal Sitanggam berlabuh di muara sungai kampung asal usulnya. Kedua ibu bapanya berasa amat gembira. Ibunya mendayung sampan menuju ke kapal Sitanggam. Apabila tiba di kapal, seorang anak kapal melarang ibunya naik. Sitanggam malu melihat keadaan ibunya yang daif. Ibunya memanggil-manggil Sitanggam, tetapi Sitanggam berpura-pura tidak mengenali ibunya. Apabila istrinya bertanya, Sitanggam mengata bahawa ibu bapanya sudah tiada. Sitanggam menghalau ibunya. Ibunya mendayung sampan menuju ke tebing sungai dengan perasaan sedih dan kecewa. Apabila tiba di daratan, ibunya memandang ke langit dan berdoa. Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada anak kandungku Sitanggam bahawa akulah ibu kandungnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan petir berduntung. Laut bergelora dan kapal Sitanggam terumbang ambing dipukul ombak yang kuat. Ketika itulah Sitanggam berasa kesal. Dia sedar Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Dia akan menerima balasan kerana telah menderhaka. Akhirnya Sitanggam berteriak meminta ampun kepada ibunya. Ibu, ampunkan Tanggam! Ibu, ampunkan Tanggam! Akan tetapi, penyesalannya tidak berguna lagi. Kapalnya pecah akibat dipukul ombak yang kuat. Apabila ribut reda, Sitanggam, isterinya, kapalnya dan semua anak kapalnya telah bertukar menjadi batu. Oleh itu, kawan-kawan, janganlah kita menderhaka ibu dan bapa. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Cerita rakyat, cerita Malaysia, moga terhibur pelbagai bangsa, daun mengkudu